aku mau makan mie. Yang ngambil gambarnya si doi, dia maksa tuh untuk ngobrol. Aku pesan Indomie, kebetulan pengen makan Indomie. Di sini juga di Bintang harinya lagi hujan, jadi cocok cuacanya untuk makan yang hangat-hangat sama doi. Seger banget ya pakai. Seger. Makanannya datang. Oh, ini punya aku. Ini namanya bubur ayam, guys. Harganya murah banget. Harganya itu 10.000 ya. Bubur ayam gak? Kamu suka bubur ayam? Enggak, suka sih tapi makannya 2 porsi. Wah, makannya 2 porsi kan? Enggak kenyang. No. Nah, kamu makan kayak gitu nih. Satu. Dua setengah aja dulu. Wow, dia belur. Tadi kamu pesan apa? Aku pesan Indomie rebus sayur telur. Pesan Indomie rebus sayur telur. Pakai nasi enggak? Pakai. Kok kamu suka? Nasinya jumbo. Kok kamu suka makan pakai nasi sih? Kan mie enaknya makannya biasa. Biar kenyangnya lama, guys. Harusnya sih pakai garpu ya. Tiba-tiba langsung dapat pengetahuan detail dan atau buat konten rumah makan atau salah-salah lalu masuk sini buat dikumpul nih. Tidaknya dia nak bilang tak tahu lah settingan apa enggak ya, yang dia ngeprank yang jadi orang miskin yang dia buat jadi. Alright, makanannya udah datang, Bang. Kita racik dulu. Isinya ada sayur, ada kecambah, ada sawi, ada wortel. Itu namanya bukan kecambah, tapi toge. Toge, ya. Bahasa kampung kami itu kecambah. Bentar dong, makanya tunggu nasinya dong.
podcast ini. Mantap. Tunggu nasi dulu. Makan. Mie. Ya lah, itu memang benda mie kok. Guys, dia mulai berkeringat, guys. Kamu rekam nggak sih? Iya, aku rekam. Dan dia mulai berkeringat, guys. Seingatnya setiap kali makan, makan pedas pasti selalu keringat. Kayak orang keliling lapangan jogging. Kayak orang keliling lapangan 7 kali. Ini tandanya lagi nikmat nih. Apa? Kalau keringat tandanya nikmat ya?
Udah mau habis belum? Udah mau habis. Punya aku juga habis, guys.